Wah, ini ada sarang. Wih, sarang lagi, guys. Alhamdulillah, sarang baru. Mama ada dalamnya. Ini kotoran, banyaknya di sini. Ini lagi. Ini ada lagi. Ini. Ini ada lagi. Ini ada lagi. Ini ada lagi. Ini ada lagi kotoran menumpuk. Wah, ini anaknya nih. Ini anaknya, enggak lama lagi, guys. Alhamdulillah. Mana ini? Ada lagi sarang lagi, guys. Nah, ini bukti ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang berada di salah satu binaan kita. Tepatnya di karang-karangan. Masih daerah Palopo. Desa Karang-Karangan. Di sini kita mau cek salah satu binaan kita ya. Alhamdulillah tidak terasa. Jadi ini pengecekan pertama. Waktu begitu cepat berlalu, guys. Tanpa terasa waktu pengecekan lagi. Padahal perasaan baru kayak baru kemarin. Ya, itu artinya umur kita semakin bertambah, umur semakin tua. Jadi perbanyak sedekah. Karena semua manusia nanti mati, guys. Tidak dibawa mati, guys. Ini mobil. Istri juga tidak dibawa mati. Nah, ini pemilik gedung. Mana pemilik gedung? Baji. Dulu RBW ini kalau tidak salah Song ya. Song. Ada. Ada sarang berapa? Satu. Ayo Bu Haji. Sarang di sini Bu Haji. Sarang berapa? Sekali. Iya. Tiga, tapi satu yang anu kayaknya pentingnya. Nah, ini pemilik gedungnya Ibu Haji. Sama-sama. Loh, Pak. Coklat, Pak. Ya, kayaknya kita sudah janjian sama Ibu Haji ini. Sama-sama baju. Cuman dia baju kantor, kita baju dinas juga, guys. Oke, tidak terasa ya waktu pengecekan. Saya juga penasaran bagaimana hasilnya. Karena kita cuma bisa pantau lewat CCTV. Tapi yang lebih jelasnya kita pantau di dalam, langsung kita lihat sama pemilik gedungnya, Pak. Dulu umur berapa ini gedungnya? Ini gedungnya dulu umur berapa? Yang dulu. Sebelum direhab. Hampir 2 tahun kayaknya, Lek. Februari. Halo? 2 tahun lah. 2 tahun, guys. Mana, Kiwa? Kurang lebih 2 tahun. Hasilnya cuma dapat berapa sarang? 2. 2. 2 sarang. Jadi kita nyatakan gagal, bukan Song ya. Kalau Song itu tidak ada sama sekali. Gagal, tidak sesuai umur gedung dengan isi. Ayo kita masuk ke dalam. Kita mau lihat bagaimana hasilnya. Wih, mantap ini Bu Haji. Pagar ini. Jadi aman. Pagar penjara. Dulu waktu kita datang tidak ada ini. Assalamualaikum. Wih, suara ini apa enggak? Anu ini Bu Haji. Kenapa? Suara ini apa enggak ini? Enggak berkedip. Nih, berarti suara ini enggak bunyi. Coba kita kasih nyala sini. Enggak bunyi, ini enggak berkedip. Enggak pengaruh lagi? Enggak, maunya yang saya jelaskan itu hari, saya bilang cek ini, kalau dia tidak berkedip, dicabut, baru dipasang. Oh. Dia pause, berarti lama ini kayaknya. Waduh. Ini untuk anu, pernah wajib lampu tuh yang petir itu. Jadi yang bunyi ini cuman panggil dan tarik, suara inap tidak berkedip. Aduh. Nah, ini sering saya sampaikan sama pemilik gedung, harus sering dikontrol. Kalau dia tidak berkedip seperti ini harus dicabut, baru dipasang. Lihat ya, saya cabut, baru dipasang. Berkedip ya? Seperti ini, itu langsung berkedip. Oh, bunyi ya. Nah, itu baru bunyi. Berhasil. Berarti ini tidak pernah bunyi suara inap ini. Ini saya curigain waktu mati lampu tuh. Jadi mudah-mudahan isinya ada di dalam, guys ya. Mudah-mudahan banyak, karena suara inap tidak bunyi. Untuk ayo kita mau cek dulu, karena ini tidak bunyi nih. Ayo Pak, dibuka ya. Pantas, tidak ada bunyi kan? Tapi pantas ini bunyi itu, sehingga kita bunyi ini. Kapan terakhir dicek Bu Haji? Waktu paling kencang. Enggak, air baru-baru tuh. Apa namanya?
Nanti dilihat ibu di dalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Ini kotoran. Coba, kayaknya ada polisan di sini. Ah, betul sekali. Ini ada polisan tarang. Ini ada bulunya. Ini kotorannya menumpuk. Ini dia. Alhamdulillah ya. Coba kita cek dulu. Wah, ini ada sarang ini. Itu ada sarang. Coba kita lihat lagi. Saya tidak tahu. Saya kira apa namanya itu. Ah, itu sarang, Pak. Apa namanya? Yang biasa. Yang laba-laba, tuh. Saya juga ya. Mana? Oh, ya ini ada lagi. Ini ada lagi. Sama ini. Coba kita lihat. Soalnya kotoran bercampur dengan tanah. Ayo kita lihat. Oh, ini ada. Ini ada. Iya, baca ada burung. Ini ada, alhamdulillah ya. Ini ada lagi. Oh, ini sarang. Oh, ada sarang lagi. Wih. Ini sarang. Iya, dua sarang, satu polesan. Ayo kita lihat lagi. Ini kotoran di atas Twitter. Ini. Oh, ini kita. Ini kotoran juga. Ini bulunya sudah dirontokkan. Wah, ini polesan. Oh, ini ada lagi. Ini berarti di atas Twitter. Ini. Keadaan. Oh ya, itu kemudian itu, Pak. Ini. Ini ada lagi. Wih, banyak ini, Pak Rino. Iya. Wih, seandainya ada perhatikan ini banyak sekali sinya Bu Haji ini. Ini ada lagi. Lihat coba menumpuk ini. Wih. Oh, itu yang dia ambil. Wih, banyak. Perhatikan itu. Iya, ini titik kotoran ini. Mana tadi ini? Wih, banyak ini. Ini di atas speaker. Ush, harus diperhatikan ini Bu Haji, suaranya ini. Ibu sudah mantap ini. Ini. Ini juga. Ini ada lagi. Berapa lantai nih? Wow, ini banyak kotoran. Wow, banyak ini guys. Wih. Luar biasa. Ini. Coba di situ. Aman. Oke, kita lanjut lagi. Mana naik lantai ke atas ini? Oh, di sebelah. Ayo. Kita coba cek lantai 2 dan 3. Wow, banyak kotoran ini. Oh, ini burung. Ini polesan ini Bu Haji. Ini ada bulunya disimpan. Ini sudah tidak lama bikin sarang. Ayo Pak, kasih naik dulu Pak. Wih, bagus sekali gedung ini. Luar biasa ini. Saya curiga ini di atas banyak ini. Ayo kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, kayaknya ada elbow yang terbuka ini. Apa ini? Kenapa terang sekali? Waduh. Padahal banyak titik kotoran di sini, bisa teman-teman lihat ya. Ini kotoran. Ini cuma ini terbuka ini kotoran lagi. Woi, banyak di sini. Ini. Itu sana lagi. Itu sana. Cuma ini terbuka, guys. Pantas terang sekali. Waduh. Aduh, terbuka. Wah, maka dari itu teman-teman jangan pernah menggunakan pipa ventilasi semacam ini. Ini takutnya seperti ini. Angin kencang, jadinya seperti ini. Terbuka. Pak, bisa minta tolong Pak, ada palu-palu dengan pakunya Pak. Minta tolong ya Pak. Padahal banyak titik kotoran guys, bisa teman-teman lihat ini. Ini kotoran baru semua. Ini ada lagi. Ya. Ini di belakang. Ini baru semua ini. Ini ada lagi depan. Sudut ya. Ini. Sayang sekali guys. Coba kita ke sini. Ini. Aduh. Ini kotoran.
itu sana kotoran. Ayo kita lanjut dulu, kita lihat lantai terakhir ya. Lantai terakhir yaitu lantai 3. Bismillah. Wow, di sini kayaknya banyak ini guys. Wuh, luar biasa ini. Wow, dada. Di sini banyak ini. Hei, ini kotoran. Ini. Ini ada lagi. Wah, banyak sini ini Parino. Kayaknya udah lama lagi mulai sini. Itu sana. Awas lubang. Coba mundur ke belakang. Ini. Ini lagi. Di kakinya Parino, di bawah kaki ya. Ini lagi depan. Ini lagi ada dua. Wah. Luar biasa ini. Sarang. Boy, ada sarang ini, guys. Oh, mantap ini sarang. Mantap, sarang baru. Itu lagi di bawah kaki. Ini ada lagi. Apa ini? Ya, itu kotoran. Ini ada lagi kotoran. Ini gabusnya kenapa ini berserakan begini? Aku tahu juga. Ada apa ini? Perasan bersih kemarin ini. Iya. Nah, banyak gabus. Mantap. Coba kita ke ruang sebelah. Ini kotoran. Ke ruangan sebelah ya, karena ini sekat bagi dua ruangan. Ini apa ini? Ini ada kotoran. Oh, ini ada sarang. Wih, sarang lagi, guys. Alhamdulillah, sarang baru. Ini apa ini? Itu kotoran di belakang. Ini kotoran, beh, banyaknya di sini. Ini lagi. Ini ada lagi. Ini. Ini ada lagi. Ini ada lagi. Ini anaknya. Ini ada lagi kotoran menumpuk. Wah, ini anaknya nih. Ini anaknya, tidak lama lagi, guys. Alhamdulillah, mana ini? Ada lagi sarang lagi, guys. Nah, ini bukti ya, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa, ini banyak kotoran-kotoran kecil ini semua ini. Luar biasa, guys. Alhamdulillah. Jadi RW ini tinggal perawatan saja karena tinggal proses. Di sini sudah mulai berkembang semua lantai, alhamdulillah berisi, tidak ada yang song. Luar biasa. Semoga RW ini makin berkembang, makin sukses. Amin. Ya, Parino, mantap. Sudah dibuktikan ya, Pak? Iya. Banyak sarang baru ya. Alhamdulillah. Mantap. Oke, kita tutup videonya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukti nyata lagi, guys. BWB mantap, guys. Karangan, karangan. Apa? Karang-karangan. Karang-karangan. Oh, karang-karangan.